Latihan timnas Indonesia dibanjiri supporter. Sobat Sport, tak bisa dielakkan bahwa timnas Indonesia cabang voli mendapatkan medali emas di ajang SEA Games 2021 kemarin. Perolehan medali emas tersebut bisa dikatakan bukan sekedar sebuah kebetulan. Dan lantas apa yang bikin tim Indonesia bisa menang? Pemain timnas voli putra Indonesia Rifan Nurmulki membeberkan kunci kesuksesan mempertahankan medali emas di SEA Games 2021 Vietnam. Menurutnya, kekompakan tim menjadi salah satu alasan Indonesia bisa juara dua edisi berturut-turut pada 2019 dan 2021. Kekompakan tersebut dikarenakan komposisi tim SEA Games 2021 kurang lebih masih sama dengan skuad juara pada 2019. Menurut pemain 26 tahun itu, kondisi skuad negara lain juga menjadi salah satu alasan timnas voli putra Indonesia bisa kembali merebut medali emas. Di sisi lain, Rifan juga mengatakan posisi lawan mainnya sedang dalam kondisi regenerasi dan memasukkan banyak pemain baru, sehingga tim Indonesia dengan mudah menumbangkan lawan. Thailand mampu menjuarai SEA Games 4 edisi berturut-turut sebelum akhirnya dipatahkan Indonesia pada 2019. Padahal, perlu diketahui timnas Indonesia sama sekali tidak ada persiapan jelang SEA Games 2021. Pemain 195 cm itu mengatakan, meskipun ada sedikit miskomunikasi saat bertanding, chemistry antar pemain sudah cukup baik dan terbentuk sejak 2019. Hasilnya, Indonesia berhasil merebut medali emas untuk kedua kalinya secara berturut-turut.